Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel ID Akmal. Untuk video hari ini aku berada di satu restoran yang dinamakan 10 Gram yang terletak di Air Putih, Kuantan, Pahang. Untuk malaman korang, restoran 10 Gram ni merupakan restoran cawangan yang ketiga, yang mana cawangan pertamanya dia buka di Cyberjaya, yang keduanya di Mahkota Ceras, dan yang ketiga ni adalah di Kuantan, Pahang. Dan untuk malaman korang, 10 Gram ni dia ada satu menu baru yang dinamakan Spaghetti Baltimore Chicken. Memang kalau tengok dari segi ni memang meriah gila. Puh, dan aku tak sabar dan aku nak minum dengan air Aqua Berry, yang mana aku tak pernah lagi rasa air ni. Kalau korang boleh tengok ni, dia tak dalam pica gari. Dan dalam pica gari ni, dia ada green apple dan juga red berry. Okay, dan kita akan campurkan dengan soda. Jom, aku nak try rasa dulu. Wow, apa rasa dia ni? Bismillah. Wow. Alamak, macam ni kan mecik kan. Kita mix dia, bagi dia sebati dengan semua rasa jus-jus tomato, raspberry dan juga green apple ni, dicampurkan dengan air soda tu dan kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tak terlalu strong sangat, just mild. Rasa berry tu dia menutupi rasa soda tu. Pasal kalau korang tengok dalam air ni, dia ada macam tomato-tomato yang hancur tau, tapi tak terasa sangat dia punya tomato tu. So sekarang aku dah excited gila, tak sabar aku nak rasa dia punya spaghetti buttermilk chicken ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia punya tak adalah berkuah sangat, just standard je. Okay. Walaupun dia buttermilk chicken, tapi rasa dia tak terlalu berlemak sangat, just my standard. Irisan garlic goreng yang dekat atas ni menambahkan lagi kesedapan rasa spaghetti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, memang layan gila. Aku nasihatkan dekat korang, kalau korang datang dekat 10 Gram ni, korang mesti cuba dia punya spaghetti buttermilk chicken ni. Memang takkan menyesal. Layan, babe. Untuk makanan yang kedua yang ada dekat 10 Gram ni adalah honey garlic fried chicken, yang mana dalam satu order set ni korang boleh dapat 5 ketuk ayam dan juga fries. Fries ni memang homemade sini lah. So kita jom kita rasa dia punya fries. Layan gila. Lagi sedap daripada McD punya. Dan dekat atas honey garlic chicken ni, dia ada letak irisan garlic goreng. Wow. Kita makan saja. Tak ada nak cerita apa-apa pasal ayam ni, dia dah goreng dengan honey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kunyah one shot je. Untuk ayam ni, memang korang nampak dia betul-betul crispy. Memang kat luar ni memang dia betul-betul crispy. Dan bahagian dalam ni memang betul-betul lembut. Seriously. Hmm.
Saya rasa Hani ni memang betul boleh join dengan ayam ni, satu combination yang bagus. Dia lebih kurang ala-ala Four Fingers lah. Memang sangat-sangat layan. Tak terkata aku ni buat ni. Aku ni kalau makan ayam, favourite aku memang bahagian kepak lah. Bahagian kepak pula aku makan dengan cara aku, one shot, one bite, one bite challenge untuk chicken wing. Alright, untuk dessert aku pilih Nutella Pancake. Nutella Pancake ni adalah salah satu makanan yang sangat famous lah kalau datang dekat Tangram ni, pasal dekat tempat lain pun tak ada yang menyediakan Nutella Pancake. Kalau korang boleh tengok dia punya presentation ni memang betul-betul meriah. Ada aiskrim vanilla, ada Nutella Pancake sampai 3 layer dia bagi, dan setiap layer ni kalau korang tengok tebal-tebal bu. Dan juga ada coklat untuk ditabur ataupun dicelup di atas pancake ni. So aku tak sabar gila. Jom kita makan. Okey. Tak tahu lah bila benda dah cantik sangat ni. Aku nak potong pun rasa sayang tau. Dia punya tekstur pancake ni memang nak sangat-sangat lembut. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat lembut. Korang boleh rasa dia punya pancake ni boleh, memang boleh cair dalam mulut. Dan aku rasa Nutella ni dia tak kedekut lah rasa. Rasa Nutella saja dalam mulut. Aku nak makan dengan aiskrim pula. Wow, lagi menjadi ya. Kalau makan dengan vanilla, emang kena lah dengan combination tu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dekat dalam pancake ni dia ada letak kepingan coklat chip. Wow, memang lagi penambah perisa. Kalau korang kadang nak ambil korang kan, aku rasa kan korang datang, korang datang sini, oh dia Nutella Pancake ni confirm tak jadi maju. Seriously. Air aku habis ni, dia akan neutraliskan balik benda-benda muak yang korang makan tadi. Okay guys, thank you for watching guys. Dan aku nasihatkan dekat korang untuk korang datang sendiri dan cuba dia punya menu-menu yang aku makan tadi. Sebenarnya banyak lagi menu, cuma aku tertarik dengan menu yang baru dia, iaitu spaghetti chicken buttermilk dan juga Nutella Pancake. So kedai dia senang saja kalau korang nak cari. Dia just bersebelahan dengan Niwana Air Putih. Korang masuk nanti korang memang akan nampak terus terang-terang 10 gram. So apa-apa pun, thank you for watching guys. Dan jumpa korang untuk the next video. Bye.